guys, welcome back di channel Agustin Gaming. Oke, hari ini Realm of Legends-nya si Mecha Layla yang bagian terakhir ya. Pertarungan terakhir itu ada Fata Morgana yang tak tertembus. Jadi ini nanti sore di original server ya teman-teman. Jadi sebelum ke tutorialnya, jangan lupa buat di subscribe channel ini, di like, di komen, dan juga di share ya. Kita bakalan langsung aja ke videonya. Oke guys, nah jadi begini tampilannya ya teman-teman. Nah, oke, pertama-tama kita bakalan battle di sini ya. Terus kita ke sini, kita lewati. Nah, di sini ada robot Mecha Laylanya ya teman-teman. Kita ambil soal energi, terus kita ke sini. Nah, ambil notnya, terus kita battle dulu. Terus kita ke atas sini. Nah, posisikannya seperti ini ya, teman-teman. Robotnya kita battle. Oke, kita ambil. Nah, kita lihat. Kita ke bawah dulu, terus naik lagi ke atas. Nah, supaya si robotnya itu gesernya sampai di situ ya, teman-teman. Terus kita ke arah sini. Terus kita ke bawah sini. Nah, terus kita naik lagi ke atas. Tujuannya itu buat mencet tombol ya. Nah, tombolnya kepencet, ada kuncinya ya teman-teman. Terus kita ambil kunci warna kuning, kita buka pintunya. Nah, kita battle. Oke, kita ambil soul energi, ambil chest, kita battle lagi. Nah, kita ambil chestnya, ambil aja semua ya teman-teman. Nah, ambilin tuh semuanya. Nah, kita battle lagi. Oke guys, kita battle lagi ya. Nah, pokoknya kita terus ke atas sini nih teman-teman ya. Kita ambil chestnya. Nah, kita kita battle lagi. Oke, ambil chestnya. Nah, ambil notnya, ambil kunci. Nah, kalian bisa dilihat di sini yang bertiga berjejer ini. Nah, ini namanya kayak transpositor gitu. Jadi kalau misalkan ini ditekan, nanti yang bundar di sini itu bergerak ya teman-teman. Kita klik dulu. Nah, kalian tuh, kalian lihat ya, posisi ininya jadi berubah. Kalian posisikan, ikutin aku ya teman-teman. Nah, kayak gini ya posisinya. Terus yang biru, nah yang biru kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah udah kayak gini. Kalau yang hijau itu gak usah dirubah ya teman-teman, udah aja. Terus kita ke arah sini. Nah, kita buka pintunya. Terus kita ke sini, kita skip aja. Nah,
ambil soul energi. Terus kita battle. Nah, oke. Jadi di situ ada, kalian bisa lihat nih, ada robot si Mekalayla lagi ya, teman-teman. Terus kita ambil chest dulu. Nah, ambil chest semuanya. Nah, terus kita battle. Kita battle lagi, teman-teman. Terus ke sini, ambilin semuanya. Nah. Oke, guys. Kalian perhatiin ya robotnya, itu kalian harus posisikan di ujung sana ya, harus posisikan di sana. Terus kita pergi ke arah sini, ke sini. Nah. Terus kita pergi ke sini. Ke sini. Pokoknya supaya si robot Mekalaylanya itu sesuai ya, teman-teman. Nah, guys, kalian bisa lihat Laylanya di sini, robotnya di sana. Kalian jalan ke sini. Nah, kalian lihat posisi robotnya. Terus kalian ke atas. Nah, kalian lihat ya posisi robotnya, teman-teman. Terus kalian ke pojok sini. Tuh. Nah, terus kalian jalan sampai ke sini. Tuh. Kalian bisa lihat posisi robotnya di situ ya, teman-teman. Nah, tujuan kita itu mau mencet tombol yang di atas ini. Terus kalian pergi si Laylanya itu ke arah sini. Nah, kan? Jadi ada kunci. Terus kita langsung ambil aja kunci yang ini. Terus kita buka. Nah, tuh. Kalau udah begini mah kita bisa langsung ke sini ya, teman-teman. Tuh kan. Nah, sekarang kita tinggal battle. Ini kita skip aja ya. Apaan? Nah. Kita ambil deh semua chestnya. Oke. Nah. Udah deh. Oke, guys, jadi itu tadi tutorialnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalian tinggal ikutin tutorialnya. Mudah-mudahan mudah dimengerti ya, teman-teman. Jadi jangan lupa buat di subscribe channel ini, di like, di komen, dan juga di share. Terima kasih banyak.